Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Gunawan Family. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat bunga dengan baik sehingga tanaman kita kelihatan nantinya indah dan gemuk. Ini adalah beberapa tanaman yang kelihatannya masih belum kelihatan subur sehingga butuh perawatan. Gimana cara merawat bunga ini? Yaitu dengan cara memperhatikan kadar tanah untuk kesuburannya. Ini beberapa contoh tanaman yang akan kami rawat sehingga nantinya akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, daunnya lebat dan lebar-lebar. Oke, guys, untuk lebih singkatnya mari kita lihat cara pertama yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yuk kita ikuti bagaimana cara untuk merawat agar tanaman kita nantinya daunnya tumbuh lebat dan lebar. Langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu satu, dengan cara memperhatikan kegemburan tanah. Tanah yang kelihatannya sudah mulai padat, maka perlu kiranya kita perhatikan agar tanaman bisa tumbuh subur. Karena kepadatan tanah juga mempengaruhi ruang gerak daripada tanaman-tanaman kita. Itu perlu kita melakukan teknik penggemburan tanah dengan cara yaitu mengolah tanah dengan mencongkel bagian tanah yang sudah mulai padat untuk ruang gerak tanaman. Langkah ini sangat efektif dalam perawatan. Jadi tanah setelah disiram perlu kiranya kita gemburkan agar tanaman bisa leluasa bergerak. Penyiramannya jangan sering-sering ya guys, 2 hari sekali di tanaman agar tidak terlalu basah tanahnya dan tidak terlalu padat. Ini beberapa tanaman yang sudah mulai mekar dan tumbuh besar, dan sudah mulai lebar. Ini depan ini masih perlu perawatan. Jadi
daun-daunnya masih kecil dan belum bisa kita katakan berhasil sebelum tanaman ini sehat. Dan jangan lupa ya guys, untuk pencahayaan tanaman juga butuh pencahayaan. Jadi tetap memperhatikan tingkat pencahayaan yang tidak langsung, dan harus ada atap pelindung tanaman. Ini kita pakai pupuk kandang, kita ambil tanah dari pupuk kandang kompos yang sudah di tanah untuk kita pakai sebagai nutrisi daripada tanaman sehingga tanaman tumbuh dan berkembang menjadi subur. Ini kita congkel-congkel ini guys, semua ini kita congkel-congkel sampai gembur semua sehingga ruang geraknya ini bisa tumbuh subur tanaman kita. Kita congkel semua juga guys. Jadi udah gini tanaman yang kita rawat masih kurus. Diharapkan nanti tanaman ini menjadi gemuk sehingga nanti kita pindah medianya ke yang lebih besar untuk memperbesar daun-daunnya. Ini simple sekali dan ini biasa kita lakukan untuk perawatan tanaman. Cuma kita congkel ini ya, ini beberapa tanamannya harus kita rawat. Jadi ini tip bagaimana cara kita menanam tanaman hias kita agar tanaman kita menjadi kelihatan lebih baik. Semua jenis tanaman memang semuanya perlu penggemburan tanahnya. Ini juga akan memberikan perkembangbiakan pada tanaman itu sendiri. Jadi ini dengan adanya tanah yang gembur, maka anakan-anakan juga akan tumbuh guys di tanaman-tanaman kita. Nanti akan tumbuh menjadi banyak guys. Selain nanti daunnya lebar-lebar, nah inilah hasil yang sudah kita rawat. Kita bisa lihat daunnya lebat mengkilat. Ini juga di kita rawat dengan sempurna, kita lap daun-daunnya setiap hari. Dan ini jenis-jenis tanaman bunga-bungaan yang kita rawat tumbuh bunga walaupun usianya tidak begitu tua, tapi sudah tumbuh bunga. Ini beberapa tanaman yang kita rawat dan kita tanam di sekitar lahan kecil. Ini saja video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys.
Syairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.